Nah, ini teh udah dari tadi mama kukus. Sampai selesai, guys. Sampai selesai. Nanti tuli kumahan. Langsung Menge selesai. Digodok nantinya, Dek. Digodok naon, Cen? Direbus pakai air. Oh, pakai air air santannya. Nih guys, mama iris-iris seperti ini maksudnya mah biar cepet hancurna gitunya tuh. Nah, masukin seperti ini we geranan tuh. Hiji-hiji dicomot malama. Lanjut mama masukkan guys tuh, tunggu sampai mumbul ininya mantang natenya. Betul. Nih guys, ini teh mau mama kasihkan ke tetangga aja nya, tetangga yang deket di sini. Halo guys, assalamualaikum. Kali ini mama mau bikin candilnya guysnya dari ubi jalar, dari mantang kalau mama bilang mahnya. Kalau di tempat mama mah dibilang nate biji salak. Nah, di sini mama lagi kukus mantang natenya. Itunya ubi jalar natenya. Kalau orang bilang mah meureunan hui gitu. Nah, ini udah mateng guys. Lanjut mama mau angkat gitunya. Nah, ini teh udah dari tadi mama kukus. Mama matikan dulu api kompornya biar tidak ngebulnya guysnya. Nah, lanjut mama angkat. Nah. Nah, di sini tuh. Ini enggak tahu berapa kilonya guysnya, soalnya mama teh hasil panen gitunya. Mama kan dulu pernah nanem mantangnya ini ubi. Nah, sekarang udah alhamdulillah udah bisa ke ala, cuman sisa beritnya seperti biasa habis dimakan tikus, guys. Kayak kacang kemarin gitunya. Nah, di sini selagi masih panas, mamah masukin tepung tapioka gitunya, guysnya. Nah, ini mamah kasih. Ini kan semuanya setengah kilonya guysnya. Mamah mau kasih 250 gram dulu. Nanti lihat teksturnya gimana. Ini mumpung masih panas gitunya guysnya. Masukin. Nah. Dan juga mau mamah tambahin gula pasirnya guysnya. Soalnya ubinya baru gitunya. Baru diambil. Jadi belum begitu manis kayaknya tehnya. Kalau udah lama mah pasti enak gitunya. Udah hipu mah udah. Lama ngambilnya mah udah enak, udah manis. Nah, ini mau mama tambahin gula, guysnya. Ini mungkin sekitar 50 graman. Nah, setelah itu lanjut mama ulek gitunya, haluskan. Nah, ini mama haluskan pakai ulekan ya, guysnya. Soalnya ini teh kan udah mateng jadi mudah. Enggak usah pakai tenaga juga udah empuk gitu tuh. Nah, seperti ini mama punya ubi yang ungu juga, guys. Cuman ini mama pakainya ubi yang kuning gitunya. Yang ungunya nanti coba diolah buat apa lagi gitu. Nah, ini teh udah kalisnya, guys. Lanjut tinggal dibulet-buletinnya. Tapi di sini mama mau ngajak anak-anak, barangkali ada yang maunya mantuin. Nah, ini teh udah selesai, tinggal dibulet-buletin. Yuk, guys, temenin. Pan, Han. Pada mantuan dia. Bantuan bulet-bulet kan. Nah, sekarang tinggal dibulet-buletin. Dan ini mama udah cuci tangan. Farhan juga sama. Dibuletinnya mungkin gak samanya. Soalnya Farhan sama mama mah gak ini. Tuh mama juga gak buletnya gak sama. Gak apa-apalah buat dimakan ya gitunya. Tuh seperti ini guys. Kalau bikin biji salak teh. Kalau kata mama mah biji salaknya. Tuh. Biar gak lengket. Tangannya ditaburi dulu tepung kering. Kayak si Farhan gitu tuh. Dan sekarang sama mama dibantuin cuma sama Farhannya. Epan lagi main HP katanya. Nah, ini teh guys dibunder-bunder seperti ini terusnya karena ini teh banyak. Jadi tunggu mama lanjut sampai selesainya. Tuh. Sampai selesai, guys. Sampai selesai. Nanti tuli kumahan. Langsung digodok nantinya, Dek. Digodok naon, Cen? Direbus pakai air. Oh, pakai air air santannya. Nanti tinggal ngerebus guys pakai air santan. Tak engkos nonton nggak dia tuh engkos nggak? Manuk kapung. Hah? Manuk naon itu ngarana? Timbron. Timbron. Alhamdulillahnya guysnya, mama teh udah selesai. Tadi dibantuin sama Farhan sama si Aheng juga ngegulundung-gulundung nate. Dan sekarang mau mama rebus sambil nunggu
Ini santan encernya mendidihnya guysnya, baru nanti mama masukin biji salaknya. Dan di sini sambil nunggu santan mendidih, mama kurud heula gula nanya tuh. Mama pakai gula merah 2 gandus setengah. Nanti dikasih gula pasir juga guys. Guys, mama iris-iris seperti ini maksudnya mah biar cepet hancurna gitunya tuh. Ini teh gula merah, gula aren. Nih guys, ini udah selesai mama iris-irisnya tuh. Lanjut mama masukin duluan gulanya. Mama bantu pakai ininya soalnya nggak kecerut. Tahan. Udah. Nah ini teh udah mulai panas mendidihnya guysnya. Sambil diaduk-aduk mama masukin sedikit demi sedikit ininya. Mantang naknya. Nah. Kecerut. Nah karena itu kan mah karena centong nakun lah. Nya. Nggak berken. Udah nama. Cairnya kurang lah. Wah. Nggak ulah seurting cairnya. Nah masukin seperti ini we geranan tuh. Hiji-hiji dicomot malama. Nah, tuh masuk semua. Nah, di sini mama udah ada daun pandan tadi teh lupanya belum ngambil dan ini udah mama cuci, mama simpulkannya. Tuh. Lanjut mama masukkan, guys. Tuh, tunggu sampai mumbul ininya mantang natenya. Mumbul tuh naik ke atas semua, itu tandanya udah mateng tuh, bisa glowing guys tuh. Tunggu mateng ya guysnya. Oh lupa, belum dikasih gula pasir. Tadi kan cuman sedikitnya gula merah. Nah mama tambahin gula pasir biar nambah jos gitunya. Pasir mana itu mas? Ini teh pasir Pangandaran. Ini sekitar 200 gram ya guysnya masukinnya. Nah seperti ini. Lanjut aduk-aduk jangan sampai pecahnya. Nah di sini mama udah siapin santan kental yang mau mama didihkan juga guys. Nanti buat disiram ke sini. Di sini mama tambahin garamnya tuh. Garam, makasih garam tuh, jadi aduk-aduk kasih garam. Dan candilnya juga mama kasih garam. Bibi bareka mana? Bareka warung. Lirena tuh. Nah, biar ada gurih-gurih nyoy gitunya. Kalau masakan manis teh dikasih garam sedikit entul pokoknya mah. Oh, ini jangan lupa diaduk-aduk juga guys, jangan sampai pecah. Tuh, udah mumbul heng tuh. Dah, Chan, sekedap di teh senang ngagolak. Daun. Masuk guys. Ini masuk nih daun belimbingnya tuh. Oh. Buang we ah. Ada yang jatuh tuh di luhur. Maklum, handa pentang ka balingbingnya. Untung we teh balingbingna cek si ahenggenan, mun balingbingna mah tuluy we meureun digodog mateng. Tuh guys, ada si Farhan baru datengnya habis mandi si gana mah. Tuh. Kadia Pin. Nyerak mandi ya. Nih guys, lanjut mama bungkusin dan di sini ada Wa Atiknya mau bantuin cenanya. Wa bade mantuan. Ih, ucing. Siap cina. Cing kayak ieu nana tuh. Aya sisa. Aya sisa nanya. Tuh dan di sini juga ada Mang Tali. Mang Tali yeuh, nyanak Mang Tali yeuh. Mbah. Mbah. Engke di dieu nya di banjurna. Nya tuh. Kieu. Nah, jadi kacampur atuh mun nya, Wa. Nah. Ya. Ayo. Turun geranan ke dia, ah, yang turun, yang sinar turunnya, panas kene dak? Enggak. Ya, Wa. Buru, Wa. Ya, dagang. Dagang, Wa. Jualan.
waonah iraha geur mimiti puasa diajakeun anak? Waonah mah setiap puasa ge sok di ditu. Di Tasik. Jadi lamun munggahan teh sok diteang ka dieu. Ku teh niningna. Jadi wen di ditu unggal ge sok kitu. Tara di dieu. Bahina ngararemplong maleleng eta teh teu pantona. Gampang tadi maka panas kere kacida, aduh mantap. Kadongdong diborongkeun wa. Wah, yang kadongdong mah di doma saya. Hah? Kadongdong mah di doma saya. Ieu watarna mah beda. Ih, ngeunah keneh nu abi wa macan apaleun. Heuh. Di badanya bahan aya dina kulkas mah. Aya kana. Aya dina kulkas tuh. Heh. Ih. Ieuna cenah di daharna. Ke keudeung deui nya. Berjuang ti subuh mulanya om. Wayah kiwari suruh panon poe. Iya teh santan apa iya kala? Santan kelapa asli. Baru gitu. Kita terpecah. Kita terpecah. Diaduk-aduk pan. Dikocek terus ditungguan. Masak naon menu ayeuna? Menu uang mah campur ieu arokatok. Arokatok terong kena. Campur aya buncis, aya supa. Itu dicampur-campur ditumis. Goreng cing lada aja. Cengekna teh anu di keureutan. Bawang dikeureutan. Meseng kangkung tadi dari pasihan kangkung. Tah, peuting nu kangkung mah. Ini enak sare kok hudang nyaring para jam sabaraha. Geus ingat kacida. Eta nu kitu sok masih kene jam sabaraha jam 4 leuwih lah, leuwih 5 menit meureunan. Kaburu tunduh manten wateun dan nepi ka teu salat subuh. Nyaring dianjuk. Dianjuk we alah cek engke. Aya deui salat subuh dianjuk. Kodoan. Tadi mau mendak deh subuh no eta mah. Ini tunduh pisan udah tunduh pisannya. Pas ngopi gudai kulin. Aduh, cete seger. Ngarokongan tinggal sabatang dari perbut. Oh guys, ini udah selesainya nyawanya. Ini toh, buat si Aheng nanti kalau ini tos buka. Rapi, tos rapi kantun ngabagikeun. Kantun ngabagikeun. Ya cak ya, jang parha di jiwang ya. Ya. Cenah kelata. Bisa teka bagian. Yo, mantap liye. Ka mana atuh teh make resek lain? Make resek, mau dikeresekan ku abi. Matur suwun. Naon ai matur suwun teh? Terima kasih, hatur nuhun. Hatur nuhun. Eta teh. Matur suwun. Anjing-anjing, parang monggo. Pinararian, Mas. Gimonggo pun sonten diaja-aja manya diaja ngomong Jawa melak-melak sampun sonten wasak nyenak jangan full hiji dua aja ngapin nih guys, ini teh mau mamah kasihkan ke tetangga ajanya, tetangga yang deket di sini. Mamah teh ini alhamdulillah ya teh mantang nubareto mang tali anu dipelak beaku manta, beaku berit nih kanan. Kan beaku paksi. Beaku berit, wak. Beaku berit, dimakanin tikus, jadi wah, kenal jeung jam ayeuna teh. Masih bisa dipanen ya, guys. Alhamdulillah, guys. Ini teh udah selesai dibungkus-bungkus natenya. Tuh udah kebagian. Ini buat tetangga mamah di sininya. Mau mamah kasih satu-satu wenda saeutik nyeun natenya, wak. Mungkin sampai di sini videonya mamahnya, guysnya. Jangan lupa di like, di komen. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan, menunaikan gitunya. Sampai jumpa, sehat selalu semuanya. Dadah uang, dadah semuanya, dadah sehat-sehat. Sehat selalu.